Selepas menerima kecaman daripada netizen, selebriti Versatile Hari Iskandar bertegas tidak menyebelahi mana-mana pihak dalam isu berkaitan usahawan sensasi Nur Sebelum Sajjad. Itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Hari dalam satu entry Facebook malam tadi turut menasihatkan agar orang ramai tidak sewenang-wenangnya menghentam Nur Sajjad tanpa mendengar sebarang penjelasan daripada mulut mempunyai badan. Pada akhirnya, kita tidak kenal seseorang itu sehingga kita dengar sendiri daripada mereka. Seperti yang saya cakap pada malam tadi, Sajjad hanyalah seorang manusia. Tambah pemilik nama penuh Hari Iskandar Musa 55 tahun berkata, segmen buah bicara What's Going On Malaysia dilancarkan bagi memberi peluang kepada mana-mana individu menyuarakan pendapat mereka kepada umum. Malah juara pertandingan Funnest Person in the World 2016 itu juga berharap orang ramai tidak membuat spekulasi dan kesimpulan sendiri mengenai apa sahaja isu berkenaan. Saya di sini bukan untuk menyebelahi atau menghukum Sajjad dan orang lain. Rancangan ini adalah platform peribadi saya untuk berbicara dan mendengar pandangan mereka. Anda tidak perlu percaya atau suka dengan setiap perkara yang diceritakan, tetapi sekurang-kurangnya kita mendengar daripada mulutnya sendiri. Janganlah kita memburukkan lagi keadaan dengan menghentam dan menjadi individu buat-buat tahu dalam apa sahaja isu, ujarnya. Dalam pada itu, usaha media Kosmo untuk mendapatkan komen berkenaan isu sepupu Nur Sajjad ingin mengenai tindakan undang-undang tidak berhasil sehingga kini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.